Indonesia pagi. Seorang pengendara sepeda motor, saudara, tewas setelah menabrak truk kontainer yang tengah parkir di pinggir jalan di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi dari unit Laka Lantas Polres Maros langsung ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Dari olah TKP, korban tewas setelah menabrak sebuah truk kontainer yang tengah parkir menuju atau menunggu antrean pengisian bahan bakar di tepi jalan Poros Trans Sulawesi, Kabupaten Maros. Korban tewas setelah mengalami luka parah dan pendarahan. Kebakaran juga menghanguskan 3 rumah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. 2 diantaranya adalah rumah adat. Api dengan cepat menghanguskan rumah adat Mamasa yang telah berumur ratusan tahun, yang seluruhnya terbuat dari kayu. Kebakaran terjadi saat seluruh rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Api baru bisa padam saat pemadam kebakaran tiba di lokasi, namun seluruh bagian rumah sudah habis terbakar. Polisi kini sedang menyelidiki penyebab kebakaran.